So, tengok ni dah ada telur plastik yang saya jumpa dekat rumah saya. Saya baru beli. Kulit dia pun tebal. Tengok kita boleh kopekkan dia punya ni. Belum direbus. Betul lah apa orang viral tu. Memang betul. Ini adalah telur plastik. Tengok ha? Yang ni kita boleh pegang. Kita boleh angkat. Tengok. Ha. Ha. Dia punya ni apabila ni dia boleh hancur. Cuk-cuk gitu je. Ha. Ha, tengok. Ha, dia tak ada titik dalam ni. Tak ada benih. Mengatakan ni adalah telur. Kalau telur yang tu dia ada satu biji yang embrio tu. Yang ni memang tak ada, kosong. Tengok, ha, kulit dia pun kita boleh tengok. Ha, ni. Ya, boleh kopek gini. Ya. Kalau tak rebus pun boleh kopek. Menunjukkan dia punya telur ini adalah plastik. Ha, okay, tengok ini nama syarikat pengeluar dia ni. Ni syarikat pengeluar telur ni. Saya baru beli semalam 4 pack ni. Syarikat ni nama Hyapsung Farming Sdn Bhd. Ha, syarikat pembuat telur. Bukan pengeluaran telur. Pembuat telur plastik rupanya. Untuk dimakan untuk oleh orang yang yang sama macam kita lah. Ha, tengok ni yang saya dah goreng, yang saya dah rebus, kulit dia jadi macam ni. Tengok. Ha, ni. Kulit dia betapa kerahnya kulit dia. Ha. Ni kulit dia yang saya dah rebus. Tengok. Kulit dia plastik. Ha. Ha, dari plastik semua. Tengok. Ni kerah tak? Kerah tak? Nampak tak ni? Ha. Ha. Tak hancur. Ha. Tak hancur. Ha. Tengok. Kerah tak? Nampak tak ni? Ha. Ah, ni telur plastik yang saya jumpa hari ni untuk makan. Mak bapak saya dan keluarga saya beli 4 semalam untuk spare raya. Rupanya tengok plastik tak ni, apa tak? Plastik kan? Plastik kan? Ah, ni ni bukan sebiji ni saya tunjuk ni. Ah, ni saya tunjuk lagi sekali. Saya ambil yang lain pula ni yang sama juga. Ni saya buka balik. Saya pecahkan. Kalau tak percaya tengok. Saya pecahkan lagi. Ah. Ha, dia tak ada titik. Dalam telur ni biasa dia ada satu titik warna merah. Ini kita boleh angkat tengok. Ha. Ha, dia tak ada titik merah pun. Ada nampak. Lepas tu kulit dia kita boleh kopek. Ha, ha. Ni kulit dia ni. Kulit dia memang kita boleh kopek. Menunjukkan plastik lah ni. Ha. Tebal tak? Nampak tak? Dia buat daripada benda yang menyeksakan kita, kesihatan kita semua. Okay, nampak tak? Tebal tak? Ha, boleh tarik tak putus lah. Ha. Tak putus, memang plastik. Oh yo, dapat makan telur plastik hari ni. Baru dapat jumpa. Okey, penyerahan dari saya. Pertanyaan dari saya. Apa yang saya dapat ni adalah sebenar Ramadan ni. Saya nak ditukar balik dari jahit kedai tu. Saya nak ambil telur biasa yang kotor-kotor je. Ni syarikat dia yang buat telur ni. Bila. Okey dah.